Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau masak menu opor ayam goreng resepnya ala aku sendiri. Yuk simak video aku selanjutnya. Ini bahan-bahannya ada setengah kunyit, terus ada juga satu butir kemiri, 3 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, sama jahe secukupnya. Tambahkan Royco sama garam secukupnya. Ulek semua bahan jadi satu sampai lembut. Panaskan wajan, lalu tumis ayam hingga warna agak kepucatan coklat. Setelah itu tambahkan air secukupnya, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi.
rebus ayam dan bumbu yang kita masukkan tadi hingga tidak tersisa air sedikit pun. Nah, sudah tidak ada airnya, lalu kita angkat. Sembari kita menunggu ayam, daging ayam yang sudah kita olah tadi, kita boleh memasak nasi. Ini jeruk kas. Buka lagi.
wajan, masukkan minyak, lalu kita siap menggoreng ayam. Ungkep ayam goreng ala Enda. Just good. Menunggu ayamnya agak cepat coklatan, setelah itu dari di atas. Lalapnya kemitir. Kalau di rumah suami pun namanya kemitir. Kalau di Jawa Timur Blitar ini namanya kenikir. Beda jauh ya. Thank you.
mau buat sambal terasi sama tomat. Bahannya kira sayang. Cabai ini berapa? Cabainya 12. 12 terus cabai besarnya ini 2 buah sama tomatnya 2 buah. Bawang merah sekitar 12 biji sama ini bawang putihnya 3 siung. Tambahkan sedikit garam ya, masukkan ke dalam rebusan itu yang diketat. Setelah cabe, bawang merah, bawang putih agak layu, kita masukkan tomat ke dalamnya. Kita aduk satu, tunggu sampai benar-benar bahan layu semua. Atau sedikit matang. Masukkan
masukkan satu bungkus terasi ya. Coba ya. Mana? Mm-hmm.
coba. Kita makan ini menu kita hari ini, ayam ungkep lalu digoreng. Sambal lapanya, kenikir sama lagi. Apa? Gubis. Gubis. Lalu tidak lupa sambal, mantap sekali. Mari kita makan. Berdoa dulu. Mantap. Oh.